Kalau ini teman-teman, ini namanya pohon galam. Pohon galam tuh kayak mirip pohon kayu putih ya. Mirip kayak pohon kayu putih nih. Daunnya seperti ini, mirip kayu putih. Nah, ini. Terus ini kembangnya tuh seperti ulat bulu. Seperti ulat bulu, teman-teman. Tapi ini pohon galam nih sekalinya ada buahnya loh. Tapi masa ada buahnya sih? Oh, enggak sih ya. Oh, yang pucuk merah yang ada buahnya. Ini pohon galam. Ini dulu nanamnya kecil, memang sengaja buat pagar. Wow, ikanku gemercik. Wow, ngamuk dia. Wow, ikannya ada di sana. Ntar dulu. Dan ini dia ikannya. Wow, ikannya terlihat. Ya kan? No. Kenapa itu? Wah, itu dia berenang ternyata. Ternyata, wah, dia berkelahi apa? Kayak naga, ha? Hah? Aku takut. Apa itu? Wow. Ada apa ya? Wah, ikannya ngamuk. Wow. Seperti putri duyung, eh? Dia ngapain ya? Berkelahi kah? Ini teman-teman. Ada suara kendaraan dari sebelah pagar. Wah, dia. Wow. Seperti putri duyung lagi berenang. Ini pohon apa namanya? Suara apa itu? Kok penasaran ya? Suaranya apa itu? Kayak suara pitik di antara rumbuk-rumbuk nih. Ah, copot. Oh, boyku. Kaget aku. Apa sih suaranya? Penasaran aku di bawah pohon ini. Woi, tadi suaranya seperti ayam, burung kah? Mosok ikan lele berbunyi ya. Dulu waktu rumbuk-rumbuk tuh di pohon pandan banyak tuh pernah dapat ular gede. Itu ular sawah seberapa ya? Ya pokoknya besar lah, dimasukin karung tuh, satu karung mungkin diameternya yang se anak pohon kelapa, tapi enggak lah, anaknya anak pohon kelapa. Apa sih ya yang ini tuh, penasaran manuk kali ya. Ini dia penampakannya. Ini ada, wow, ikan lelenya. Wow, dia melihat dianya. Merah-merah. Nah, menjumbul. Kelihatan. Ini dia. Oke, video akhir ini.